Aduh, Bet, nih udah mau makan aja susah banget ini, berat banget. Iya, Ila, Mas dorong kayak gitu doang nggak kuat. Iya, lu lagi juga cuma nontonin doang, ayo bantu. Nah, perut doang tak gede tak. Nah, telur tak kayak di kita. Telur, tapi nggak goyang-goyang. Ayo, atuh. Gue taro nih. Taro apa? Kamera. Jangan dong. Gue ikut dorong. Ayo dong, ikut dong itu. Bareng-bareng. Oh, gini aja. Udah. Kita nggak beres gambarnya. Aduh, mau makannya susah banget ini. Ayo dong. Supirnya mana sih? Hoi! Gue bantuin dong. Mana sih? Ini gue udah bantuin di depan. Ayo mundur. Hoi, ayo dong. Ini dorong berat banget sih. Ini berat banget. Bantuin. Dorong dong, aduh. Ayo dong. Lu lagi di mana sih? Lu juga cuman ayo kencang. Ayo. Aing ta. Dragon Ball dua. Ini kenapa enggak dorong-dorong nih mobilnya? Berat banget. Yang lain pada kemana sih nih? Supirnya mana sih? Enggak usah mentingin orang lain dah. Kita kerja dulu aja. Kita usaha sendiri ya. Ayo. Weh. Ayo. Ya, dorong dari belakang, dari depan dugong. Bang, emang tadi di mana harusnya? Dari belakang kalau dorong. Tuh, Bet, kan tadi lu nyuruh gua di depan. Enggak, gua enggak pernah ngomong kayak gitu anjir. Tadi katanya. Enggak pernah. Udah, lu dari belakang, cepetan dorong. Udah, gua belakang. Hayu. Dorongin, Rete. Dek. Iya. Ayo. Satu. Yang kenceng dong. Kenceng dong. Lu kok berat lagi sih? Lihat no. Sini, tadi di belakang. Aduh. Mana sih? Gitu keren lagi. Oh iya. Sri Mulan. Oh iya. Sri Mulan. Ayo, ya bener nih. Hah? Salah mobilnya dong. Oh, iya. Mobil yang dorong. Salah dong. Jangan coba gue. Dorong. Aduh, tuh gerak. Ayo, gerak. Lu di sini supirnya siapa? Oh, gua. Oh iya, si Omega siapa? Enggak ada. Jangan ditepas. Aduh. Ini jalan beneran lagi. Loh, ini yang dorong, ini yang lu dorong mobil siapa? Gak tahu mobil siapa. Plat kuning, lihat. Ya siapa itu? Bukan mobil kita, Nge. Bukan. Lah kita sama Alphard. Anjay. Edad. Mobil Carry, jangan lupa. No, mobil lu diambil orang, no. Yang mana, no? Aduh. No, yang putih, no. Aduh, gimana, no? Turun. Aduh. gimana? Udah, ikhlasin orang kaya, mah. Udah lah, gue juga lapar banget nih. Dorong mobil lapar? Lapar banget. Mau makannya susah banget. Mobil gue, ini mobil gue. Mobil mana? Telolet, Om. Telolet, Om. Lanjut, Om, lanjut. Ayo lo. Ya, papi. Bye-bye. Mobil gue lagi disewa, boh, biasa. Rental mobil ya kan? Iya. Emang kameramen doang tuh yang kaya-kaya ya? Wow. Katanya lapar. Lapar banget sih. Tadi gue gak tahu nih dorong mobil siapa sih. Parkir di sini. Iya. Gue ada ide bagus nih. Apa itu? Lo hari ini pengen kedagingan gak? Kayak anak-anak Jaksel tuh ngomongnya kedagingan. Oh my god. Oh my god. Week is ended. Oke, kita makan daging-dagingan? Boleh. Pas banget di belakang lu nih. Tuh, lu lihat tuh ya, kita puter. Ini ada namanya Iga Bagus. Oh. Dia itu dikenal dengan dagingnya, iga bakarnya tuh ya, yang beratnya tuh 1 kg. 1 kilo? Nah, penasaran enggak lu bentukannya kayak apa, rasanya kayak gimana kan? 1 kilo gede banget ya kan? Langsung aja ya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Opera Entertainment biar kalian tuh gak ketinggalan video terbaru dari Opera Entertainment. Langsung aja yuk, lapar aing. Ayo ah. Oke. Ini dia dalamnya ya. Pas banget di belakang kita ya kan. Ini menu yang viral. Program choose your size. Wih, dipadu dengan 6 varian sambal. Mantap kan, beda banget daripada yang lainnya. Oke, langsung aja kita pesen nih, yuk. Langsung. Itu choose your size artinya apa, anjir? Choose your size. Artinya Choose your size. Size itu gede, biar itu kamu. Choose itu apa? Pilihan. Kan kamu yang gede. Oh, aduh, udah ada abangnya nih. Halo. Ya,
Saya pas bakal melon ya? Iya, wih. Udah tahu guys, gila. Sebelumnya di briefing ya, Mas. Mas gimana, Mas? Bagus. Mas bagus. Iya. Saya jeleknya, Mas. Nah. Bagus. Mas, katanya di sini ada menu yang viral ya, iga bagus yang 1 kg. Iya, ini. Betul. Waduh. Namanya iga barbar. Iga barbar. Iya, makannya barbar. Makan barbar gimana nih makan barbar ini? Makannya bareng-bareng gitu. Oh, maksudnya. Oh, barbar tuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Pas banget nih. Tadi kita udah pada kecapean Mas di luar. Begitu. Terus dorong. Wah, tadi enggak kebantuin di depan. Ya. Kenal. Oh iya, baru kenal ya. Baru di briefing. Baru iya, di briefing. Maksudnya bantuin tadi di depan padahal bukan mobil saya, mobil Mas kali. Mas. Duh. Gua boleh mesen enggak sih Mas iga bakar yang 1 kilonya itu? Boleh iga dong. Barbarnya. Boleh dong. Boleh banget. Boleh harganya banget. Berapa sih Mas? Harganya 258.800. Iya. Oh, gua kira tadi dipisah 258. 25.800 pisah tuh 25. 258.500. Cilum. Kenapa cilum? 25.800 biji. Iya. Oke Mas, gua boleh mesen enggak sih? Boleh. Boleh ya. Kita best sellernya di iga bakar madu dan bumbu kacang. Iga bakar madu sama bumbu kacang. Bumbu kacang. Iya. Boleh tuh, boleh banget. Boleh tuh antara dua itu ya. Antara dua itu ya. Tapi gue boleh lihat enggak sih Mas proses pembuatannya gimana? Boleh, boleh banget. Nanti langsung kita ke dapur aja. Iya, udah cas gue buat lu, Bang. Cas buat. Enggak bisa. Oke, boleh lihat ke mana, Mas? Boleh langsung ke dapur aja. Oh, saya kira sini, Mas. Iya, bukan di belakang, di depan. Nah, muter abangnya. Silakan, Mas. Ye, ini dia dapurnya dari Iga Bagus. Betul. Nih. Daging-daging yang udah siap olah atau gimana? Jadi dari dapur pusat itu udah di presto, ada proses pemotongan dulu. Lalu di presto selama beberapa jam, dikasih rempah-rempah, langsung dibawa ke sini deh. Oh, sini berarti sebelumnya itu udah di presto dulu, terus udah dicampur bumbu rempah-rempah ya? Iya. Tuh. Pertamanya udah dikasih rempah-rempah, ntar dikasih bumbu lagi? Dikasih bumbu lagi. Mantap. Makin kaya bumbu. Oke, berarti ntar yang ini mau dikasih rasa apa? Yang madu ya? Yang madu, madu sama yang bumbu kacang. Sama yang bumbu kacang. Best sellernya. Tapi Mas, gue mau nanya boleh gak sih? Boleh apa sih? Kenapa bisa kepikiran ngasih nama Iga Bagus? Iga Bagus. Jadi kenapa Iga Bagus? Jadi tuh awalnya kita satu keluarga catering. Awalnya catering? Awalnya catering, berawal dari catering. Nah, kebetulan saya namanya Bagus, kakak saya Bagus, bapak saya pun Bagus. Jadi satu keluarga pun namanya Bagus. Bagus semua. Betul. Bagus semua. Gak pernah dapet nilai jelek. Enggak pernah. Bagus semua. UN, bagus, bagus, bagus. Akhirnya jadinya Iga Bagus. Iga Bagus. Gitu. Tapi ntar kedepannya emang akan rencana buka lagi yang lain. Iya, insya Allah nanti. Amin. Tuh guys, tuh jangan lupa mampir, doain abangnya biar buka cabang lagi. Yang satu di Tebet. Satu Tebet. Iya. Bang, gue boleh nanya lagi nggak? Ini tuh awalnya kan pasti dari pusat ya? Iya. Lu tuh punya stok sendiri atau emang lu nyari harus nyari ke pasar atau emang udah punya penyetok sendiri? Iya, jadi kita ada suppliernya sendiri, supplier iga. Kita beli iganya di situ sih. Langsung jadi udah aman lah ya udah untuk aman, stok ya. Iya. Tuh. Aman guys kalau kalian kesini guys, enggak perlu repot-repot. Oke, langsung aja kita lihat ya, Bang ya, prosesnya kita nih. Bakar langsung. Wow, ini nih yang dibilang sekilo nih. Betul. Gede banget guys, tulangnya enggak terlalu gede, kecil tapi banyak dagingnya. Lebih dominan daging ini. Iga, aduh nih. Bang, tapi selain ini tuh ada menu apa lagi selain iga bakar ini? Kita ada menu sop iga, sop buntut. Buntut bakar pun juga kita ada. Buntut bakar pun ada? Iya. Waduh, tapi kedepannya akan ada menu baru lagi atau tidak? Betul, tunggu aja, stay tune pokoknya. Stay tune di Iga Bagus. Oke, ini di apa ini sekarang? Ini langsung dibakar aja. Oh, dibakar. Gimana Bang? Lagi? Allah. Abangnya grogi guys. Betul. Iya dong. Langsung diginiin. Langsung. Silakan Bang. Nah, abangnya nggak katanya berat banget itu bang. Betul. Sekilo ini mah. Tapi nah, ditimbang dulu emang sekilo ya? Iya emang sekilo. Sekilo mentah tapi. Sekilo mentah. Iya. Kalau jadi? Kalau jadi dia bakal berkurang ya. Pastikan ya. Pasti. Namanya daging dibakar. Betul. Ya kan. Dia tahu gue. Ada air-airnya. Ada air-air lemak-lemaknya. Karena 60% daging itu air. Enggak bohong gue. Canda. Satu ya bang ya. Satu. Namanya Bang Nico Palvet. Udah kenalan belum? Belum. Kenalan dong. Iya. Langsung diginiin, Kan membakar iga. Oh iya, membakar iga, siap. Negatif. Ya. Bang, yang kondangan di mana, Bang? Aduh. Dikini megangin piring. Nasinya di mana ya? Di belakang situ tuh. Ini langsung aja di chef-nya.
silakan dibakar. Boleh, kakak. Oh, ini yang kakak yang masaknya. Oh, ini chef-nya. Ini chef-nya. Oh iya. Maskernya lupa, jangan oh, lupa. Oh iya, maskernya. Walaupun sebelumnya udah antigen, udah swab antigen, tetap. Alhamdulillahnya. Nomor satu. Tetap sih. Jadi ini kesalahan saya, mohon maaf. Tapi sebelumnya kita semua udah pada swab nih. Oh gitu. Jadi aman. Sayangnya yang lupa masalah ya. Iya, makanya mohon maaf. Ini ada, udah. Ada berapaan Bu itu, Bu? Sabraha ya. Aduh. Ayo tiga tuh. Nah lu dibalesin Sunda gue bingung. Nah gitu dong. Yo, nah, ini baru. Kesalahan saya guys. Tapi tenang ini ya Bang. Ini sebenarnya gimmick. Biar mengajarkan kita pakai masker. Betul. Gitu. Ini sebenarnya gimmick kok, tenang. Betul. Bang. Yo endorse masker yuk. Wih iya. Tapi Bang. Nih gue mau nanya lagi nih. Kenapa lu lebih milih konsep dengan yang 1 kilo ini? Karena waktu dulu sih belum pernah denger ya, maksudnya iga yang gede gitu di iga yang gede gitu ya, iya. Belum pernah denger, jadi pernah lo pengen denger. Menciptakan jadi, yang iya, baru menciptakan yang baru. Jadi, tapi emang 1 kilo gitu? Iya gak yang 2 kilo atau 5 kilo gitu? Kegedean juga gak sih orang makannya kayaknya kalau 2 kilo gitu 2 kilo iya kan. Tapi kalau dari target lo sendiri, sekilo ini buat 1 orang atau 2 orang? Kalau misalkan biasanya sih normalnya di 3-4 orang. 3-4 orang iya. Normalnya. Normalnya. Nah, saya nggak normal mas. Ah gitu masalahnya. Kita punya langganan sering kesini itu makan berempat 4 barbar 4 kilo. Berempat 4 barbar. Iya. Jadi sendiri sendiri dia makannya. Dan nggak ada yang di take away abis. Gitu. Saya nggak tahu deh tegang apa gimana setelahnya. Kolesterol. Tapi bener iya. Cuy, tadi kan kita sebelum masuk nih ada bapak-bapak tuh. Emang badannya gede, kayaknya emang dia satu porsi satu. Nah, ya. Bisa jadi. Gitu. Kayak gue boy, tenang nggak ya? Tapi kalau normalnya 3-4 orang. Kalau normalnya 3-4 orang. Aduh. Berarti kayak lo pesan lagi nih boy. Ini kan ada dua nih, gue satu sendiri kali ya. Aduh. Keturunan T-Rex. Karnivora ya. Ini kalau boleh tahu boleh nggak sih gue tahu bumbunya tuh apa aja tuh? Boleh, ini kita dari dapur pusat udah ada bumbunya, ada bumbu madu sama ini. Kacang. Ini boleh gue pegang? Boleh. Oke, ini bumbu kacangnya. Ini bumbu madunya. Mana coba lihat bumbu, bumbu kacang. Ini bumbu madunya. Oke, jadi dia selalu diolesin ya? Iya. Berapa kali polesnya mas? Polesannya ya berkali-kali sampai juicy. Oh, sampai ngeresep, sampai benar-benar resep ya. Wadaw. Tuh, lagi proses lagi nih. Kan. Dari tadi mbaknya udah 4 kali bolak-balik nih. Nah, iya. Boleh nyobain, Mbak? Balik mbaknya. Balik mbak. Di mana? Puter. Diputer. Tapi dia ada teknik sendiri nggak sih? Teknik khusus, apa, khusus gitu buat khususannya? Buat bakarnya sih nggak ada teknik khusus sih. Emang dioles aja. Satu kacang, ya, satu kacang, satu madu. Oke, ini kacangnya nih ya. Begini nih. Langsung nih ya. Tuh. Nah, tuh udah jago. Waduh, besok gua bisa kerja di sini nggak, Bang? Bisa dong. Waduh, cakep dah abang ya. Pinya diomongin deh ntar belakangnya, Bang. Ini udah nih, segini. Udah. Lagi dong. Oh lagi? Dibalik-balik lagi. Oh dibalik nih, dibalik ya? Ini dioles juga? Oles juga. Wadaw. Oke, ini yang kacang. Tuh. Ini yang madu. Yang madu dioles nih guys. Ini kita pakai yang madu. Beuh. Yang madu agak banyak sih. Aduh. Panasnya sampai pala. Segini apa kurang? Lagi. Wah, ternyata emang bener banyak guys, tebel-tebel. Jadi enggak nanggung-nanggung bumbunya. Ini udah lagi. Lagi. Oh, pinggirannya juga. Iya. Iya, namanya magang, Bang. Belum tahu. Enak banget itu. Udah, lagi. Tuh, guys, bumbunya aja tebel, enggak boleh tipis-tipis. Wadaw. Oke guys, ini
iga bakarnya sudah diangkat dan kayaknya nanti akan ditambahin bumbu-bumbu lagi dan sambal-sambalnya ya? Betul. Tuh. Kita ada 6 macam sambal. 6 macam sambal? Yes. Apa aja tuh? Terasi, kacang, bawang, rica, dabu-dabu, matah. Ide gila. Ada 6. Gue seneng yang matah dan macam-macam lainnya. Iya, betul. Nanti dicobainnya semuanya. Oke, siap. Bang, gue terima kasih. Gue ntar nunggu di depannya langsung. Boleh, ya. Siap. Di meja makan ya. Nanti kita anterin. Siap. Guys, jangan lupa. Kita ke depan langsung nyobain makanan ya. Bye. Yo, what's up, Opera Squad? Tuh, buka masker dulu kali ya, biar. Nah, di depan gue ini udah ada 2 iga yang tadi kita buat ya. Di dapur nih, yang ini iga bakar madu. Madu lah pokoknya lah ya. Nah, yang sebelah kanan itu ada iga bakar pakai bumbu kacang. Nah, yang tadi gue bilang nih, iga bakarnya ini dikombinasikan dengan 6 sambal. 6 varian sambal. Wah, keren nih. Sambal apa namanya tuh? Nih, gue sebutin yang pertama nih. Sambal terasi. Ini sambal matah. Sambal dabu. Dabu. Abu dabu. 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 Tangannya coket anjing. Mane. Ayo pakai masker dulu atuh. Iya. Ya, sambal dabu. Dabu. Sambal bawang. Bawang. Kacang. Kacang. Rica. Kok jadi Sunda aing. Nah, di sini itu sebelah kirinya ada sopnya, kuah-kuahnya gitu. Jadi kalau kalian makan iga bakar bisa pakai kuahnya juga. Sama jangan lupa nasi. Nasi sangat penting. Kayak kurang komplit kalau enggak pakai nasi. Wih, ini. Lapar. Tadi kan habis dorong. Oh, iya, paham iya. Lah ya. Iya. Aduh, kita nyoba yang mana dulu nih, kanan kiri ya? Kita nyobain yang madu dulu nih. Tuh, guys. Kenapa bisa dibilang best seller 1 kilo dagingnya tuh tebel banget. Tuh. Bu, dan ini bisa langsung digini nih. Tak, ayo kesurupan. Lepas. Apa itu? Tulangnya rendang aja. Tadi juga gue dapet masukan nih dari audio mainnya. Bang, kata dia, jangan lupa kalau lo mau makan, suruh nyanyi lebih lifestyle. Yang mana tuh? Jika memang dirimu lah tulang rusukku. Oh, iya. Masuk. Bang Diki keren. Nah guys, nih, si iganya itu gampang banget ditarik ya. Langsung copot. Nah, copot. Kita tarik lagi ya. Tuh. Udah yuk, langsung aja kita cobain nih daging iganya ya. Bukan, kamu. Itu yang daging yang itu tuh, yang depan. Ini? Iya, daging. Iya, ini mah buat kamu. Iya. Langsung aja nih kita. Tuh. Tuh, gampang banget dagingnya tuh langsung dipoteknya langsung copot, boy. Jadi tuh emang empuk, lembut, juicy. Langsung aja cobain ya. Coba lagi guys. Ini kalau disobek ya, peng, copot langsung. Jadi gampang banget ditariknya. Cobain kali ya pakai sambal ya. Iya. Sambal yang mana nih? Yang dobu, kata kreatif dobu. Cobain dobu. Iya. Dabu. 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 Oh, dabu. Dabu. Dobu. Dabu. Iya. Kita cobain ada abu, kita taruh di pinggirannya, biar banyak-banyak, karena nggak ada Wawan. Kalau Wawan boleh. Wawan? Wawan kemarin izin, katanya diomelin ke Nikita, katanya nggak boleh ikut syuting lagi. Tuh, kasihan ya. Udah terlalu meresahkan. Meresahkan katanya. Warganet. Warganet, warga YouTube katanya terlalu apa frontal, banyak lah komenannya negatif. Anti Wawan. Wawan. Tah, kita pakai dobu tah. Dabu. Dular. Hah? Dular. Dular. Dobunya dular. Dabu. Tah, pakai dabu. Ah, gini aja lah biar enak nih. Puh.
Langsung ya, cobain ya. Hmm. Susu enak guys. Itu enak banget. Oh, gampang banget disobek. Beng. Doi gak? Langsung sobek. Kita makan dabu lagi kali ya. Dabu enak sih, dabu. Tuker dong, tuker dong. Apa, apa, apa? Mau apa? Kalian mau apa? Mata. Apa? Terasi. Ada lagi gak dirubah? Ada. Oh, ada. Aduh, terasi. Ini teh yang pedas banget nih. Enggak, terasi enak. Ini katanya mah pedas banget, seriusan. Oh iya. Terasi enggak pedas, cabe yang pedas. Oh iya, pedas. Iya sih. Langsung nih. Dulu kan. Si dagingnya ini kalau kalian kombinasin sama sambal-sambal yang udah dipilihin dari 6 ini, itu cocok banget, pas banget. Dagingnya juga juicy, lembut, gampang ditariknya. Dan langsung kebuka kayak gini. Jadi lu gak ribet tuh, bagi yang pakai gigi palsu ya kan, atau gigi gampang copot, tenang aja, aman di sini. Smoked beefnya dia tuh berasa banget, asik, berasa gue udah makan naik-naik, which is wishlist. Jadi udah, smoked beefnya tuh masih kecium, bau-bau bakarannya, dan bumbu madunya tadi tuh yang kita oles-olesin tuh meresap banget sampai dalam. Jadi bumbunya tuh berasa banget. Oke, okay. Itu yang madu. Nih guys, kita buka lagi. Tuh. Ah, pakai mata enak nih. Beuh. Ini juga bakal yang madu. Oke. Kan, muncrat aja. Oke. Kita geser dulu. Oh, kenapa? Ini buat gua aja lah. Oh, buat lu aja. Enggak apa-apa nih. Iya, enggak apa-apa gua sisanya. Bang, kan gua masih mau, Bang. Banyak ini sekilo. Bang, masih mau. Udah. Mau yang itu. Ini deh. Oke, guys. Tadi itu iga bakar yang madu 1 kilonya. Karena, aduh, matanya kenapa berasa banget ini ya? Di dalam mulut tuh kayak pat. Di dalam mulut tuh kayak digampar lidah kita, boy. Itu tadi yang iga bakar madu, ini sambalnya aduh bener-bener berasa. Sekarang kita nyobain yang iga bakar bumbu kacang ya kan. Apa bedanya nih? Sama-sama tebel 1 kilo. Bu. Aing cabut ya. Saya cabut tulang iganya. Aing teh macan anjing. Renggang deui. Renggang teh tulang. Satu lagi. Cabut lagi. Ah. Sangat mudah, guys. Jadi kalian tuh enggak perlu takut karena dagingnya itu benar-benar lembut. Tuh, tulangnya gampang dicabut. Apalagi tulang kamu. Apa? Tulang apa nih? Tulang apa? Pusing kan? Tulang pusing gua. Tulang punggung keluarga ya? Tulang punggung keluarga. Aduh, kok bisa ya? Ini kita cobain langsung nih guys, yang pakai bumbu kacangnya. Coba potong lagi nih bang ya. Gampang banget dicomotnya. Rasi udah, mata udah, dabu udah. Ini belum ya? Belum, tiga. Oke, kita cobain. Oke, ini. Pakai sambal yang beda dong? Ini mah tau. Sambal kacang. Ini udah kacang? Udah kacang-kacang lagi, Bang. Iya. Jangan. Ganti. Nih. Sambal bawang. Katanya lapar, pakai nasi dulu. Oke, okay, kalau begitu bagus lah. Saya jadi ada supaya tidak terlalu pedas ya, guys. Jadi saya pakai nasi di sini. Nah, yang tadi di warteg. Jangan dong ah. Enak banget nih. Ya, makan bang. Makan bang. Makan guys. Makan bang. Guys. Makan bang.
capoeira. Sambelnya serius ini enggak bohong. Pedasnya pedas banget, enak. Berasa banget, tapi tetap walaupun lu pakai sambelnya dia nih, dagingnya tetap berasa banget si bumbunya, si daging ini. Lebih berasa daging sama bumbunya. Tetap berasa. Jadi enggak kalah rasanya sama si sambel ini. Kan kadang kalau lu makan pedas kan sambelnya lebih dominan kan? Iya. Kalau ini enggak. Ini tetap berasa dagingnya. Mau nyobain enggak? Boleh dah. Nih, boleh dong. Siapa suruh lu masuk? Enggak. Min, gue suapin. Yaudah, sini bang, sini dong. Sini bang, sini dong. Masuk, Leng. Katanya enggak. Nih, bang. Yang ini udah gua ini, bang. Lu yang ini, bang. Iya, aman itu, bang. Megang pisau kayak psikopat tuh, bang. Gini ya? Pake sendok apa pake garpu sih? Garpu, bang, biasanya. Garpu ya? Iya. Ini garpu. Ini garpu. Nah, ini sendok, bang, yang mau lu ambil. Bang, lu duduk pun nih, bang. Iya dong. Ini bang, duduk di paha gua, bang. Ini. Oke. Ini. Cari yang enggak ada ini ya. Enggak ada apa? Lemak. Lemaknya bagian bawah, bang. Wah, ini mah gampang banget ya. Dapat banget kan tuh. Iya tuh. Tuh. Wih, di. Kayak sambel, bang. Pakai sambel. Kayak ribet ya, gua pakai tangan. Enggak, pakai sambel, bang. Pakai sambel dong. Gua ditantangin sambel nih. Tuh. Nama tengah gua Nico Sambel Palu. Enak kan? Lembut kan? Pedas ya, bang? Enak. Pedas ya? Gaya. Enak nih, sumpah. Enak kan? Tetap berasa. Udah. Oke, guys, gue pengen nyoba lagi pakai sambal yang rica nih. Katanya ini pakai sambal ricanya dia nih. Nih, sambal ricanya dia. Soalnya kita makan nih. Tetap nikmat, gak bohong gak? Sambelnya dengan dagingnya kombin jadi satu, itu the best banget ini. Rokes! Rokes! Gua bisa bilang ini dagingnya tuh rokes banget. Udah lembut, sambelnya juga nyocok. Gokil sih, rokes banget ini. Oke, makan nih, guys. Oke. Par. Lidah gue ditampar sama sambel. Oke, guys, bedanya nih ya. Iga yang pakai bumbu kacang sama tadi iga yang pakai bumbu madu, bedanya kalau bumbu madu biasanya tuh gurih ya. Persis banget yang tadi apa yang gue rasain, itu lebih gurih juicy dalamnya. Cuman kalau ini lebih kacang tuh apa ya, lebih lembut, terus teksturnya itu benar-benar meresap tapi lebih dominan kacang sih. Oke. Bumbu kacangnya. Jadi oke, buat dimakan dan recommended buat kalian. Pokoknya rokes lah nih. Tiga. Bagus ini rokes. Makan lagi. Sopnya kali tuh nungguin. Pakai kuah. Iya, coba. Seruput. Nah, dagingnya. Ada orang. Tetap nikmat ya, guys ya. Itu tapi jangan diikutin, itu gaya gua. Ntar lu ngikutin juga di sini. Harusnya dicampur, si igatnya dicampur sama kuah, baru makan pakai nasi, gitu. Oh gitu? Gitu. Nah. Beuh. Kayak nasi bebek. Becek ya? Pokoknya, iga bagus ini, prokes. Ini guys, bagi kalian mau datang ke sini nih, gampang banget. Tinggal searching di Google, iga bagus. Kalau nggak di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Itu udah ada langsung di Google. Cus, langsung ke sini. Harganya juga rekomen banget, murah cuy. Dengan segini aja lu udah puas bisa. Normalnya 4 orang, tapi karena gua sendiri, jadi ya buat gua aja nih. Jadi sorry. Oke, guys, pokoknya iga bagus nih. Rokes! Okay.
Okay, guys, penonton di rumah Opera Squad. Hari ini gue udah makan nih iga bakar dari Iga Bagus ya kan. Ada yang manis, ada yang bumbu kacang. Dan menurut gue itu rekomend banget, rokes banget. Kalau kalian mau kesini tuh ada di daerah Tebet. Kalian bisa searching juga di Google Iga Bagus. Langsung kesini nih. Oke? Okay? Sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Opera Entertainment. Biar kalian gak ketinggalan informasi dari Opera Entertainment. Dan see you next video.